Pagi ini Dian Resep akan memasak hati sapi bumbu kecap. Bahan utama yang kita butuhkan adalah hati sapi 1/2 kg. Ini sudah dicuci bersih, kemudian kita potong-potong dadu. Bumbu-bumbunya antara lain bawang merah 6 siung, kemudian bawang putih 3 siung. Kemiri ini 3 butir ya. Biasanya saya remuk, ini agak banyak. Kemudian ada serai 2 batang. Lengkuas, kunyit dan jahe serta daun jeruk. Kemudian ketumbar dan merica, saya pakai merica bubuk, garam, gula dan kaldu jamur rasa sapi. Dan yang terakhir tidak lupa adalah kecap manis. Selanjutnya bumbu-bumbu kita haluskan, bisa di blender atau diulek ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, kunyit dan jahe, ketumbar, merica serta gula garam sekalian kaldu jamurnya. Jangan lupa kita tambahkan sedikit minyak untuk memudahkan proses pemberesan. Selanjutnya kita masukkan daun jeruk yang sudah kita remes, lengkuas yang sudah kita geprek dan serai yang sudah kita geprek. Kita tumis lagi, rosol lagi. Sudah harum ya, sudah matang. Masukkan hati sapi. Aduk-aduk dulu sampai berubah warna. Oke, ini udah berubah warna ya. Sebentar aja udah berubah warna. Kita tambahkan sedikit air. Airnya nggak banyak-banyak ya, kurang lebih 1/2 gelas. Kemudian kita beri kecap. Cukup ya kecapnya. Terus kita tutup. Kita sesekali kita aduk ya, agar tidak lengket ke dasarnya. Oke, kita masak
mulai menusuk. Oke, ini sudah menusuk ya, sudah matang. Jangan lupa ya, tadi pakai api kecil, kemudian terakhir kita isi kelapa dulu. Ini sudah sip, bisa dimatikan dan kita sajikan. Kita sajikan ya. Ini bunda-bunda kalau mau yang lebih pedas, tadi waktu proses masaknya boleh ditambahkan cabai juga. Aromanya sangat khas sekali dari hati sapi. Hati sapi bumbu kecap sangat enak, nanti cukup dengan dikasih nasi hangat ini sudah sangat sekali. Terima kasih ya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.